Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau bikin sayur asem guys. Ini bahan-bahannya guys. Ada jagung yang sudah saya potong jadi 3 bagian. Ada labu siam, meninjau, terong. Ada kacang panjang sudah saya iris. Ada asam jawa. Dan bumbu lainnya ada cabai merah dan cabai rawit yang saya campur, ada bawang merah dan bawang putih yang sudah saya iris. Oke guys, ini bahan-bahan sudah saya cuci bersih guys, simak terus videonya guys. Bagaimana kelanjutannya cara memasaknya supaya menjadi sayur asem yang enak, resep anak kos-kosan. Oke guys, kali ini saya pakai bumbu ini guys, bumbu racik sayur asem mantep ini guys. Oke guys, gimana kelanjutannya guys cara memasaknya, ikuti terus videonya. Jangan di skip, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke guys, pertama-tama kita masukkan semua bahan. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke guys, kita aduk semua bahan-bahannya supaya matang semua jadinya. Habis ini baru kita masukin bumbunya. Terus sayurnya sudah mulai layu, baru kita masukin bumbunya guys. Ini yakin guys, resep paling enak guys, sayur asem mantep pokoknya. Dah, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, sepertinya sayurnya sudah mulai layu semua guys, jagungnya juga sama itunya, bahan-bahan yang lain sudah hampir matang guys, sudah 10 menit waktunya masukin bumbu racik sayur asem guys. Kita masukin secukupnya guys, kita coba dulu rasanya gimana, sudah pas atau belum. Aduk lagi guys sampai rata guys bumbunya guys.
Okay guys, selasemnya sudah jadi guys. Inilah penampilan ini guys. Menggugah selera banget guys, kuahnya guys. Jagungnya juga guys. Okay guys. Sekian dulu video kali ini guys. Semoga resepnya bermanfaat. Set anak kos-kosan guys, sayur asem. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.